Dan upacara bendera. Upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional, Jumat 22 Oktober 2021, segera dimulai. Persiapan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Komandan Upacara. Halo. 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 Lurus. Lapor, Komi 3, siap mengikuti upacara. Lapor, Komi 2, siap mengikuti upacara. Lapor, Komi 1, siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan saya terima. Boleh berdebat? Berdebat. Kanan, gun. Lapor, upacara bendera peringati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021 yang keenam, siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Inspektur upacara menuju mimbar 1. Pasukan disiapkan. Siap. Siap. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Tegak. 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 Laporan kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021 yang ke-6, siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Jaga! Gerak! Menghanyikan kita dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka, menimbang satu, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Kedua, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman umum. Kedua, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Ketiga, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagai besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Keempat, bahwa di dalam menghadapi segala kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Kedua, supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945 atas nama Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Kau. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik santri sekalian, para dewan guru santri sekalian, marilah dengan memperingati hari santri, jiwa kita, jasmani kita, ruh kita meneladani semangat patriotik pahlawan-pahlawan kita, terutama ulama-ulama kita yang mencetuskan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 berkumpullah beberapa ulama di Surabaya untuk mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat muslim yang menjadi mayoritas bangsa Indonesia untuk resolusi jihad, membakar kesemangatan melawan penjajah, membakar semangat kita kaum muslimin saat itu untuk melawan Belanda dan sekutunya. Terjadilah peristiwa 10 November yang mana santri berperan aktif di dalam berkecamuknya perang saat itu, sampai jenderal Malabi tewas di tangan santri. Maka dari itu, adik-adik sekalian, saya mengamanahkan kepada kalian, kalau dulu santri melawan penjajah, dulu santri melawan Belanda, dulu santri melawan sekutu dengan babu runcing yang isi doa-doa melawan senjata-senjata canggih Belanda, kalau sekarang adik-adik tetap harus berjihad, tetap harus berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat juang para alim ulama kita, semangat juang para ulama-ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kemerdekaan, tetap menginspirasi kita semua. Hari-hari sekarang dalam berjihad tidak perlu pakai senjata. Berjihad sekarang tetap, tapi objek dan medannya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda. Kalau kita sekarang berjihad, tetap harus berjihad. Berjuang, tetap harus berjuang. Tapi dengan jalan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tidak perlu memakai senjata sebagaimana kita melawan penjajah. Tidak perlu pakai bambu runcing. Tidak perlu pakai senjata tajam. Tapi kalian berjihad perlu dengan ilmu dan takwa kalian. Insya Allah dengan dua kunci ini, adik-adik akan meraih sukses baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya, jihad sekarang kita mempunyai tugas sebagaimana yang diamanahkan dalam resolusi jihad, yaitu umat muslim wajib menjaga negaranya, wajib menjaga negara Indonesia dari rongrongan penjajah, dari rongrongan orang-orang yang ingin merusak negara Indonesia. Ruh jihad seperti ini harus kita lanjutkan. Saat ini musuh kita bukan Belanda, musuh kita bukan sekutu, tetapi musuh kita adalah kita berjihad melawan aliran-aliran, kelompok-kelompok yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang tidak berpancasila, ingin membubarkan Pancasila, merongrong negara Indonesia agar Indonesia lenyap di muka bumi pertiwi. Inilah jihad kita. Kita harus hati-hati. Banyak aliran-aliran yang ingin merusak bangsa Indonesia. Di depan mata kita sudah nampak. Mereka tidak suka dengan Indonesia. Mereka ingin merongrong Pancasila.
Pancasila dikatakan bukor. Bukor itu adalah begal. Pancasila dianggap sebagai rampok. Pancasila dianggap sebagai tidak berdasarkan ajaran Islam. Para kelompok-kelompok radikalisme, kelompok ekstremisme, dan kelompok-kelompok yang lain yang menginginkan negara Indonesia tidak berhaluan Pancasila, itu adalah jihad kita, musuh sejati kita. Maka dari itu kuatkan adik-adik sekalian, terutama apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah, yaitu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Iman kita kuat, iman kita lemah, tergantung kita sendiri. Negara rusak, Pancasila hangus, Pancasila hilang di bumi, muka bumi pertiwi ini, tergantung dari iman kita semua. Maka dari itu kita sebagai santri harus mempunyai tanggung jawab melestarikan dan membela tanah air. Santri tidak harus mondok. Santri tidak harus sarungan. Pokok sarungan adalah people, ciri khas santri. Kalian tidak mondok, kalian tidak sarungan, tapi mempunyai akhlak santri, itulah juga dinamakan. Bukan berarti aku gak tahu mondok, aku gak tahu laci, aku gak tahu sarungan, berarti aku butuh santri. Kalau saya bukan santri, saya tidak mempunyai tugas untuk membela negara Indonesia. Itulah jiwa-jiwa yang terdiri. Jiwa-jiwa yang tidak pantas untuk hidup di bumi pertiwi ini. Maka dari itu, amanah saya. Ayo adik-adik sekalian santri semuanya. Kalian walaupun tidak mondok, walaupun tidak sarung, tapi mempunyai jiwa santri, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dikatakan santri dan mempunyai tugas untuk membela negara. Hukul watan minal iman. Banyak di YouTube mengatakan membela negara adalah bukan hal yang diajarkan Rasulullah. Pancasila adalah produk manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu adalah neo-dajjal-dajjal baru yang mengatakan seperti itu. Adik-adik jangan berpengaruh. Adik-adik jangan mengikuti ajaran seperti itu. Itu adalah orang-orang yang ingin merongrong bangsa Indonesia dari dalam diri kita sendiri, dari dalam negara kita sendiri. Karena negara Indonesia diserang dari luar, digempur dari luar. Mereka tidak kuat, malah Indonesia tambah kuat. Sekarang bilanya Indonesia diserang oleh kita, orang-orang Indonesia ini dengan lewat di dalam. Karena itu hati-hati sekalian. Kalau melihat itu ada fatwa-fatwa seperti itu, ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran kita, tolong itu jangan diikuti. Dan tolong itu cepat dihindari. Kalau perlu hapus, delete linknya. Penceramah-penceramah yang ini merusak bangsa Indonesia. Terakhir, mari kita lihatkan. Saya akan melihat, adik-adik tinggal menjawab. Saya melihat siapa kita, adik-adik jawab. NU. Siapa kita, NU. Kemudian yang kedua, NKRI harga mati. NKRI jawabannya harga mati. Yang ketiga, Pancasila, adik jawab jaya. Setuju? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. NKRI. Pancasila. Jaya. Demikian, tolong dilaksanakan. Bukan hanya di dengar kuping kanan, keluar kuping kaki. Bukan dulu. Apa? Keringat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Jalawaton.
Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya Allah lewat. Ya Allah lewat. Ya Allah lewat. Tahun 2021. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, dalam kegiatan peringatan Hari Santri Nasional ini, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan sifat-sifat-Mu yang mulia, ya Allah. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun negeri di antara kami. Akan menjadi negeri yang berkatun, keibatun, warokun, wakun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Wajibkan.
Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat kau. Tegak kau. Inspektur Upacara menuju mimbar 2. Thank you.